Halo guys, kalian di sini. Nah, kali kita akan review ya. Di belakang saya kali ini ada mesin pengering makanan, ada mesin oven kabinet kapasitasnya yang 501 pintu, dan juga ada mesin sangrai ya, kapasitasnya 100 kg seperti ini. Nah, sebelum kita review lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk like, komen, share, subscribe, jangan lupa klik juga. Dan jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store ataupun di Play Store kalian. Nanti untuk info lebih lanjut kalian bisa menghubungi nomor tra berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, langsung lanjut kita review aja ya untuk mesinnya. Nah, untuk bagasnya kali ini ada mesin oven pengering. Ini materialnya sudah menggunakan material full stainless steel ya. Jadi lihat, nanti dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis bagian atasnya. Nanti ada power penyala mesinnya ya, untuk penyalaan daripada mesinnya. Setelah itu ada juga untuk timer untuk pengatur waktunya. Nah, waktunya sendiri bisa diatur dari 0 hingga 10 jam. Setelah itu bisa ada termokontrol yang digunakan untuk mengatur suhunya. Nah, suhunya sendiri ini bisa diatur dari 30 derajat hingga 110 derajat seperti itu. Nah, lanjut untuk mesin pengering ini juga dilengkapi dengan dua lampu indikator merah dan hijau. Nah, yang merah ini untuk pemanasan dari mesinnya. Nah, yang hijau ini untuk penyalaan daripada mesinnya seperti itu. Nanti untuk bagian depan dilengkapi dengan ada handle pintu. Nah, handle pintu sendiri ini dilengkapi untuk gunakan untuk membuka dan menutup daripada pengunci mesin oven kabinetnya seperti ini. Nah, untuk membuka dan juga penutup dari handle pintunya seperti ini. Nah, nanti handle pintunya sudah kuat dan kokoh juga tentunya ya. Nanti untuk bagian depan dilengkapi dengan peredam panas ya. Untuk bagian ini depan dilengkapi dengan peredam panas yang berfungsi untuk meredam saat kalian melakukan pengeringan. Nah, kiri kanannya juga sama, dilengkapi dengan peredam panas ya. Nah, kiri kanannya. Nah, itu nanti untuk bagian dalamnya seperti ini, dilengkapi dengan 5 rollo yang full stainless steel ya. 5 rollo yang full stainless steel, nanti loyangnya seperti ini. Nah, nanti untuk ukuran dimensi loyangnya sendiri nanti 55 x 43 cm. Untuk kedalamannya itu dari 3 hingga 5 cm. Nah, nanti untuk bagian dalamnya dilengkapi dengan dinding berlubang yang berfungsi untuk pemerataan udara panasnya. Jadi untuk udara panasnya dari bawah akan naik ke atas. Nah, akan naik ke atas itu nanti melalui lubang-lubang dinding berlubang tersebut seperti itu. Nah, untuk tungku panasnya sendiri itu ada di bagian bawah sendiri seperti itu. Nanti untuk jarak dari loyang sendiri, jarak antar loyangnya itu sekitar 13 cm. Dari sini ke sini itu 13 cm. Sedangkan untuk bagian atasnya, di atasnya loyang nanti ada exhaust fan yang berguna untuk sirkulasi uap air material kalian ya, seperti itu. Nanti untuk loyang sendiri nanti kami ada berbagai macam tipe. Yang pertama ada yang full stainless, yang ini tipe standarnya full stainless steel. Dan juga nanti untuk ada loyang perforasi ataupun loyang berlubang, kami juga memiliki untuk loyang kasa. Nah, juga kami memiliki untuk loyang food grade 304. Dan juga nanti mesin loyang perforasinya nanti juga ada yang food grade, dan loyang kasanya juga ada yang food grade. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya sahaja seperti itu. Nanti ini untuk mesin ovennya itu cara operasional mesin sangat cukup mudah ya. Kalian butuhkan hanya listrik. Nah, listriknya sendiri itu 50 watt. Dan juga nanti untuk gasnya itu bisa digunakan menggunakan gas yang tabung hijau ataupun yang gas 3 per kilo ya, 3 kilo seperti itu. Nanti bisa diatur bagian sistem kontrol panelnya. Nah, untuk mesinnya ini sangat cukup mudah untuk operasional dari mesinnya rek seperti itu. Oke, baik, langsung lanjut aja ya. Untuk mesin pengering oven ini kami juga memiliki banyak banget untuk tipe pemilihan mesinnya. Nanti ada yang 501 pintu, ada yang 502 pintu, ada yang 10 rak lampu UV, ada juga yang 101 pintu. Kami juga memiliki ada yang 102 pintu, ada yang juga 20 rak lampu UV. Nah, kami juga ada yang memiliki 20 rak standar. Nah, yang paling biasanya ada yang 40 rak. Setelah itu juga lanjut dimensi daripada mesinnya sendiri. Lalu dimensinya lebar depannya ini 60 cm, untuk panjang belakangnya 60 cm, nanti untuk tingginya sekitar 105 cm. Nah, untuk mesin pengering ini cocok digunakan untuk pengering semacam rempah-rempah, biji-bijian ataupun kapulaga. Yang lain juga bisa tentunya seperti kayak gula semut ataupun kacang almond, itu bisa digunakan untuk pengeringan semacam itu menggunakan mesin kami yang tipe oven cabinet ini. Kita lanjut untuk bagian mesin sangrainya. Mesin sangrainya dilengkapi dengan bagian luar ada body coveringnya yang digunakan untuk perlindungan saat digunakan operasional mesinnya, dikarenakan nanti untuk sumber panasnya itu bagian bawah langsung menyentuh dengan drumnya ya. Fungsinya itu untuk menyangrai, nah untuk menyangrai drumnya sendiri seperti itu ya. Nanti untuk bagian ini dilengkapi dengan handle pintu. Jangan khawatir, handle pintunya tidak akan terasa panas soalnya sudah dilengkapi dengan material berbeda ya. Nanti untuk material dari drumnya dan juga handle pintunya berbeda seperti itu. Nanti jangan khawatir panas. Dan juga dilengkapi dengan sistem kontrol full otomatis. Nanti ada power penyala mesinnya dan juga ada light indikator merah yang digunakan untuk penyalaan mesin, untuk pemanasan daripada mesinnya. Saya itu juga dilengkapi dengan timer. Timer sendiri bisa diatur hingga 10 jam ya. Dan juga untuk pemesanan ini custom menggunakan termokontrol seperti itu. Nah, untuk termokontrolnya seberapa sih untuk suhunya? Nah, untuk suhunya sendiri dari 30 derajat hingga sampai 300 derajat Celcius ya. Untuk suhunya sendiri seperti itu. Nanti untuk lubang input dan masukkan materialnya itu sangat cukup mudah berada di bagian sini. Nanti bisa kalian masukkan dan kalian bisa kalian keluarkan pada lubang sini ya. Nah, ini bisa dibuka saja. Nah, ini ada penguncinya sangat kuat dan kokoh.
dan khawatir misalkan untuk pengeringannya banyak tapi tidak memuat kunci, tenang saja, ini sudah menggunakan kunci yang sangat kuat. Nah, setelah itu untuk mesinnya bagian dalam seperti ini dilengkapi dengan sirip-sirip pengaduk yang berfungsi untuk pengadukan ataupun penguraian dari material yang akan sarang rai, seperti itu ya, Rek ya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan termometer yang berfungsi untuk mengatur ya, untuk mengatur dan melihat apakah suhu yang berada di dalam drum tersebut sudah tercapai apa belum. Nah, ini juga sudah berjalan, ini indikatornya sekitar 60 Celsius seperti itu ya. Nah, lanjut nanti untuk bagian bawahnya dilengkapi nanti dinamo gearbox yang berfungsi untuk penarikan, sumber penarikan daripada perputaran drum dari sangrainya sendiri seperti itu, Rek. Nah, nanti untuk drumnya sendiri itu berapa sih ketebalannya? Nah, untuk ketebalannya sendiri nanti sekitar 1,2 mm. Jadi sangat kuat dan juga tebal yang digunakan untuk pengeringannya seperti itu. Nanti daya wattnya sendiri itu sekitar 400 watt saja ya. Jadi nanti digunakan untuk sistem kontrol otomatisnya dan juga untuk penggerakan daripada mesinnya seperti itu. Nah, nanti dimensi daripada mesinnya sendiri itu lebar depannya nanti sekitar 100 cm, yang nanti untuk panjang belakangnya sekitar 120 cm. Nanti tingginya juga sama 120 cm seperti itu. Lanjut untuk perputaran dari turbo sendiri, nanti untuk perputaran dari mesin sangrai ini sekitar 4 sampai 5 RPM ya. Nanti untuk perputarannya sangat cukup horizontal dan juga sangat teratur ya, berkala seperti itu. Nanti untuk mesin sangrai sendiri ini kami miliki berbagai macam kapasitas, ada yang 100 kg contohnya seperti ini. Kami nanti juga ada yang kapasitasnya yang 200 kg, ada juga yang paling besarnya 400 kg. Nanti untuk masa pengeringannya, kalau yang 100 kg ini bisa dikeringkan 80 kg untuk pengeringannya. Soalnya apa? Karena dibutuhkan untuk ruang di bagian dalamnya digunakan untuk pengadukan secara otomatisnya tersebut. Nah, nanti untuk mesin ovennya ini untuk pengeringannya ini satu loyangnya sendiri itu mampu menahan berat sekitar 25 kg. Sangat besar dan juga sangat kuat juga meskipun untuk loyangnya itu sangat kecil. Nah, lanjut untuk mesin pengering kami untuk yang oven ini beratnya itu berapa sih? Beratnya sekitar 20 kg. Nah, sedangkan untuk yang mesin sangrai ini sekitar kurang lebih 70 hingga 100 kg seperti itu ya. Oke, lanjut untuk material sendiri, materialnya nanti untuk mesin oven pengering ini bisa digunakan untuk pengeringan semacam kayak biji-bijian ataupun kerupuk ataupun juga nanti ikan yang lainnya juga bisa. Nanti untuk mesin sangrainya ini cocok digunakan untuk pengeringan untuk menyangrai tepung, kacang ataupun yang penyangraian yang lainnya juga bisa. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Oke, baik, untuk mesinnya sendiri nanti memiliki kadar air ya untuk pengeringannya. Nanti untuk mesin pengering oven cabinet ini yang pertama nanti ada material kerupuk ya. Nanti untuk waktunya sendiri itu dari 2 hingga 3 jam. Nanti untuk kadar airnya dari sekitar 30 menurun hingga 16% kadar air. Saya itu juga ada material rengginang yang digunakan untuk waktunya 1 hingga 3 jam. Nah, nanti untuk kadar airnya itu sekitar dari 20 hingga menurun 10% kadar air. Nah, setelah itu juga ada material semacam kayak ikan. Nah, nanti untuk waktunya sendiri itu dari 3 hingga 5 jam. Terus kadar airnya itu turun dari 30 hingga menurun sampai 16% kadar airnya. Nah, setelah itu nanti ada juga untuk material. Nanti juga ada material kopi. Nanti untuk waktunya sendiri dari 2 hingga 3 jam pengeringannya. Nanti untuk kadar airnya dari 32% menurun hingga 16-17% kadar airnya. Sekitar segitu ya. Juga ada material buah nanti untuk pengeringan sendiri 4 hingga 3 jam. Nah, nanti untuk kadar airnya dari 30 menurun hingga 15% kadar air. Nah, setelah itu nanti untuk mesin sangrai ini cocok digunakan untuk penyangraian material kalian. Sesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga untuk pengaturan gasnya nanti berada di bagian bawah sini. Nanti ada pengaturan gasnya bisa melalui termokontrol ataupun juga bisa melalui ada stop crank-nya tersebut. Nah, lanjut untuk mesin pengering kami yang pertama nanti kelebihannya untuk materialnya sudah menggunakan material full stainless steel grade 304 untuk yang bagian mesin sangrai. Untuk mesin oven ini juga menggunakan material full stainless steel ya. Dan juga nanti untuk mesinnya free packing, free delivery, garansi dari Surabaya sekitarnya dan juga dilengkapi dengan garansi 1 tahun spare part. Dan untuk mesin pengering kami tipe yang oven cabinet yang sudah otomatis ini dilengkapi dengan sistem operating. Jadi apa itu sistem operating? Jadi apabila suhu yang kalian atur ini tercapai, maka pemanasannya akan mati dengan sendirinya. Dan apabila suhu yang kalian atur itu bawahnya, maka pemanasannya akan nyala kembali. Jadi sistemnya nanti mati nyala hingga timer yang kalian tentukan itu tercapai. Nah, untuk mesin pengering kita nanti memiliki banyak juga untuk pilihan dan kapasitas. Yang pertama ada mesin pengering pertanian, kami ada bed dryer, ada rotary dryer dan juga ada yang vertical dryer.
Nanti untuk mesin pengering makanan kami ada mesin sangrai, ada juga mesin oven, dan juga memiliki untuk mesin bakar kebab juga ada yang spinner minyak. Dan juga nanti untuk mesin pengering laundry kami ada tumble dryer, lemari pengering, pengering karpet, mas ruangan, pengatur ruang sauna. Kami juga memiliki untuk mesin pengering sepatu juga pengering helm. Nah, untuk mesin pengering sebuah kuna kami ada panas ruangan, ada yang menggunakan bahan bakar gas LPG dan juga ada yang menggunakan bahan bakar tipe kayu bakar. Nah, terima kasih kalian telah melihat video ini sampai habis. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, subscribe, dan lupa aktifkan juga. Jangan lupa untuk download aplikasi kami di App Store ataupun di Play Store HP kalian. Nanti untuk info lebih lanjut kalian bisa menghubungi nomor telah berada di deskripsi video di bawah ini. Oke, baik, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.